Assalamualaikum. Anak-anak, cucu-cucu pakcik semua. Bapak, pakcik selalu doakan hampa semua sihat. So, pakcik harap hampa pun doakan lah pakcik lah. Biar pakcik sihat. Kalau sihat-sihat, nanti selalu pakcik cakap lah. Kalau sihat, orang tua pun jadilah. Janji sihat. Okey. Hari ini kita cerita pasal kapal pak cik. Bukan kapal pak cik lah. Kapal yang pak cik kerja tu lah. Tengku jugalah. Dia langgar dermaga. Kat mana? Izmir, Turki. Sebab langgar dermaga tu lah. Pakcik-pakcik dan kawan-kawan semua dapat raya dekat darat. Dekat Turki tu lah raya. Izmir, Izmir. Kalau tak, raya kat tengah laut, dek. Ni India, ombak macam ni. Makan pun nak kena pedor. Jaga jaga pirin, perit pinggan pun terbang. Payah, dek. Kalau raya, bukan kata raya lah. Kalau makan, minum, memang susah lah kalau masa ombak kuat kan. Yalah kita nak kena kontrol duk jaga pinggan ni. Nasi dia swing pula tepi kata macam ni. Swing sini macam ni. Tetap pegang lah habis bertabak ha, nasi semua. Dah. Marah adik cik steward sebab kita tak makan. Tak jaga kotak dia punya pantry. Dia kotak dia punya tempat kita orang duk makan tu. Pak cik masuk Turki tu masa tu Turki masih masa tu Turki belum 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 Europe lagi. Ha, Turki pun masih Turki lagi, belum Turkiye. Ha, dia masih masih kira Arab lah. Dia ni lebih kurang macam Morocco semua lah, Turki. Tempat cantik. Ha, kita orang masuk Izmir tapi Izmir tak adalah besar glamour macam macam Istanbul. Kalau Turki orang semua kata Istanbul, Blue Mosque. Kita akan masuk Izmir. Tapi Izmir ni pun okey jugalah. Ada nama jugalah kalau untuk turis-turis ni. Tapi kita akan kerja. Apa nak kira? Masuk sana, masuk sana je lah. Okey lah. Masa nak masuk tu, selalunya bila kita nak masuk pelabuhan, dia ada berapa batu nautika lagi nak sampai pelabuhan. Pilot naik lah. Pilot ni macam juru pandu lah. Kalau kita nak masuk pelabuhan, memang dia lah. Dia yang bawa lah. Kita punya kapten kita tak boleh bawa lah sebab dia lebih arif lah dalam kawasan pelabuhan tu kan. Dia nak masuk pelabuhan ni pun dia ada kira-kira dik. Kalau kita nak masuk nak rapat rapat dermaga tu kan. Dia ada kira-kira kalau air surut, dia nak masuk ikut buntut dulu lah. Kalau air pasang, dia nak masuk ikut apa? Domoi dulu lah, depan dia dulu lah. Ha, dia ada kira-kira lah. Kita tak tahulah, kita kuli-kuli ni ikut je lah. Kita ikat tali, buang tali je lah. Ha. Dia naik, pilot naik. Pilot naik. Ada tabut dah siap-siap standby belakang 2 biji. Dia naik pilot ni mana-mana pun biasalah kalau naik tu. Ayak, rokok semua dapat free. Pilot ni pilot Turki ya. Pak Arab, tahulah Pak Arab. Dia punya ego ni Pak Arab ni. Tak boleh lah. Kadang-kadang kita tak boleh lah. Oh, dia naik. Dia naik, okey. Salam kapten semua. Okey. No problem, no problem. Naik. Mula-mula okey lah. Dah lalu naik. Nanti dia beritahu lah. Takut. Okey, takut. Satu ikat depan, satu ikat belakang. Sebab dia tarik macam ni lah. Dia nak tolak lah. Tapi dia kena ikat lah.
kat kapal ya. Tak tahulah macam mana kat mana silap dia, dikira-kira macam mana tak tahulah. Mungkin mungkin nasib dia masa hari tu tak okey lah. Dah nak sampai sangat dah dengan 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 apa? Dengan dermaga lah. Kita orang pun tengok, ish. Laju lagi ni. Laju lagi ni. Kapten pun dah sound dia laju. Dia suruh takbut tu tarik. Tarik lah bagi slow kan. Takbut tarik pun tak jalan dik. Dia punya momentum kan. Kapal ni kan dia kan terapung. Ha, bila terapung tu. Ha, susah nak stop lah. Susah nak stop. Dia suruh tarik, tarik, bagi tarik, tarik. Tarik dia jadi sama macam ni. Sepatutnya dia macam ni lah. Kapal, dermaga macam ni. Kapal masuk. Macam ni. Ha, sekarang. Kapal ni macam ni. Laju dia. Orang dekat bawah tu. Pun dah duk jerit, 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 jerit lah. Sekali dia. Boom. Dia hentam dermaga tu. Kegagak lah dermaga tu. Tapi dia hentam-hentam dermaga tu. Terus takbut tu tolak. Tolak terus rapat uap lah. Tapi domoy depan tu, domoy tu dia macam macam benda tu untuk untuk apa? Untuk potong ayak bagi laju lah, bagi laju. Lubang ni kena wah, kena dermaga punya tu. Dia ada fender tapi dia duduk bawah fender, kena bawah fender tu lah. Dia kan ada macam macam pelapik getah tu. Oh. Itu pun dia kereta pilot tu belagak lagi tu. Tak ada apa, tak ada apa. Okey, okey. Dah. Ejen semua naik. Semua kecoh lah. Kita orang tak kecoh. kita orang seronok lah. Mungkin kita orang rasa, oh, mungkin-mungkin kita dapat kaya ni. Kita dapat kaya kat darat ni. Ha, kurang-kurang pun 3-4 hari lah. Oh no ah. Iyalah kuli-kuli, kuli punya mentaliti macam mana? Bukan macam officer punya mentaliti kan. Kuli punya mentaliti dia nak seronok ya. Officer ni benda ni jadi ah dia pening ah dia nak jawab macam mana? Tambah-tambah kapten dia nak jawab macam mana? Tapi tak apalah pilot ada kan. Naik ejen. Ejen kecoh. Oh besok tu baru ramai datang. Orang insurans datang. Engineer lah. Apalah datang-datang. Check lah semua lah. Itu. Dah habis discharge. Dia suruh berlabuh. Berlabuh lah. Ha, berlabuh tu. Dia pakai diver semua pergi check dek. Betul-betul ni check. Diver semua datang check semua. Sebab sebab kita dah discharge. Ha, dia dia dah terapung. Ha. Dia tak ada, kosong kan. Tapi kapal ni dia ada dua lapis dek. Dia bukan bukan kalau dia kena lubang ni terus dia bocor. Tak, dia ada lagi selapis, tak tahu lah orang panggil apa. Macam dinding lah selapis lagi. Datang driver semua, engineer, agent, insurans semua datang lah. Insurans cover semua kan. Datang. Kita seronok-seronok. Raya. Macam budak-budak kan. Yelah dik, bukan senang nak dapat raya kat darat. Kalau raya tengah laut, tahu lah macam mana. Kena pula tengah laut masa tu, ombak kuat lah, angin apa. Bukan raya lah dik, tidur raya kerja. Okey, dah check semua dah. Okey, dia dia orang tak tahulah, dia orang dah settle semua. Esok tu datang welder semua. Potong dekat atas ni ngam-ngam atas domoy. Ya. Dia ada domoy bawah. Potong, dia weld. Weld pun berapa hari dek. Ha, besi tu, plate tu bukannya kecil-kecil anak dek. Bukannya tipis. Ha, kita orang seronok lah. Walau berlabuh lah, tapi tak boleh turun ramai-ramai. Ya. Dia ada boot service. Ha, boot service. Berapa jam sehari sekali, berapa jam sekali. Ha, macam tu lah. Dia bukan bukan semua boleh turun lah. Kalau kita turun siang, tak boleh turun malam. Turun malam, tak boleh turun siang. Sampai tu, besok dua hari kedua ke hari ketiga. Ha, dapat raya lah.
Dapat raya lah. Masa tu kira seronok lah sebab ayat tenang dek. Tak ada ombak, tak ada apa. Boleh lah takbir, semayang raya, jamuan hari raya, malam barbecue. Yang nak turun darat, turun darat. Turun darat dek. Turki ni seronok juga. Dia memang macam Europe lah dek. Dia punya tempat lepak pun, dia punya bukan kafe, kafe tepi jalan pun macam dia letak payung macam dekat Itali lah. Itali, Sicily semua macam tu lah. Musim tak berapa sejuk lah. Musim saya ingat, tak cik ingat musim. Musim luruh lah. Luruh. Autumn lah ingat. Musim luruh kan. okey lah tu. Pergi tengok tarian gelek lah, apalah. Okey. Seronok ya, tapi tak ada duit lah. Sebab memang kita tak, kita orang pakcik, pakcik orang lain tak tahulah, pakcik tak ambil duit lah. Sebab pakcik ingat lah, sehari dua hari ya, tak payah lah duit. Turun lah, turun juga lah shopping, bazar-bazar. Ada lah kecil-kecilnya bazar lah. Bazar dia. Dia dia macam macam Mediterranean lah dia. Dia suasana tu macam Mediterranean. Dia punya dia punya pemandangan dia, landscape dia macam Europe. Ataupun dia jadi Europe sebab sebab dia memang macam Europe lah. Dia punya lifestyle pun macam 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 Europe lah. Tak ada macam Arab Saudi ke, macam macam UAE pun tak ada lah. Dia macam Europe lah. Dia punya baju, dia punya fashion semua lebih kurang macam Mesir jugalah. Mesir, Egypt pun macam tu juga. Sebab Egypt kan pun banyak Kristian juga kan. Sama juga dengan Turki. Turki pun banyak ramai Kristian juga. Duduklah sana 3-4 hari. Itu yang sangkut dek. Minyak tak ada. Dia punya calculation. Calculation dia minyak ni. Tapi sebab kita duduk sana dalam 4 hari. Kita pakai minyak untuk generator ke, untuk generate lampu apa yang tak ada minyak. Tu yang kita orang singgah dekat Canary Island tu. Canary Island. Itu semua puncak pusat pelancongan dek. Semua kapal cruise. Kita sebiji lah kapal kapal minyak, kapal yang buruk warna merah tu. Oh, buruk nak apa ya kita masuk ya. Kita masuk oh, tu Santa Cruz nama tempat dia. Itu memang dapat turun lah. Sekejap pun memang kena turun lah tempat tu sebab bukan selalu boleh pergi dek. Turun lah. Memang lah tempat turis kan. Barang dia mahal lah dek. Balik cerita kat Turki tu. Pagi tu takbir raya. Semayang raya. Ramai-ramai yang seronok lah. Sebab dia dek. Itulah salah satu sebab seronok belayar kapal ni dek. Sebab dia majoriti dia orang Melayu lah. Paling-paling seorang lah. Chief engineer ke Pakistan ke. Second engineer Burma ke. Electrician. Captain Kimat Saleh. Tapi kru semua tak ada. Kalau kru ni guli-guli-guli macam pakcik-pakcik ni. Semua orang Malaysia adik. Itu yang seronok. Dah orang Malaysia Melayu pula. Aduh. Memang semangat kawan pun seronok. Pakcik pun banyak belajar lah ni. Kalau kita duduk di darat, semayang raya, adik ingat, pakcik ingat, atuk ni ingat-ingat, semua orang ingat, boleh kita duduk dekat saf paling depan sekali. Kalau kita masa semayang raya dekat kapal, bolehlah rasa duduk depan, saf depan, kita boleh takbir. Kalau dekat dekat darat kita sambung-sambung je lah orang yang takbir kan. Itulah dia. Adalah kelebihan dia belayar. Kalau kita pandai bawa diri, kita selamat lah. Kita okey lah. Kalau kita tak pandai bawa diri, kita boleh terjerumus ke lembah apa tak tahulah. Lembah tu. Sebab dia belayar ni, siapa
Siapa nak tegur kita? Mak kita tak ada, ayah kita tak ada, family kita tak ada. Semuanya kita kena pandai-pandai sendiri. Siapa nak tegur? Member nak tegur? Member pun tak betul nak tegur kita. Kita cakap macam tu. Ha. Tapi semangat, semangat kawan ni, setia kawan ni kalau berlayar ni, kalau mak kapal ni, tak boleh lawan adik. Bukan nak condemn yang lain-lain lah, tak lah. Tapi yang pakcik lah, pakcik berlayar, pakcik cakap orang berlayar okey lah. Tapi okay, hang kerja, hampa kerja darat, mungkin hampa kata member-member hampa semua okey kan. Itulah pengalaman kat Turki tu dik, dapat berlayar, dapat berlayar. Dapat raya tu, 4 hari tu. Kesenang tu nak dapat raya dekat darat. Walaupun kita tengah berlabuh, tapi kita nampak darat, kita boleh turun darat. Ha, dengan suasana laut tenang. Kalau selalu berombak, macam ni, macam ni, macam ni. Ni kan okey. Alhamdulillah lah. Turki tu masuk sekali tu je lah Turki. Tak masuk lah. Tak tahulah. Kalau masuk melanggar lagi je. Nah, tak masuk dah Turki. Lepas balik lah. Balik Rotterdam lah. Balik Europe. Balik Europe ambil kargo semua. Pusing Europe. Kosong. Baru tembak balik. Balik Malaysia lah. Balik Malaysia. Habis lah dik cerita. Lain kali lah pula no. Okey, assalamualaikum. Selamat maju jaya. Bye.